peningkatan COVID ini masih terus jalan dan kita melihat mungkin sampai tanggal belasan ke depan itu masih akan tetap naik karena masa inkubasinya. Jadi kalau kita mulai kemarin tanggal 3, saya pikir paling mungkin setelah tanggal 12 kita baru akan melihat mungkin dia agak slow down. Jadi sampai tanggal 13-14 mungkin itu masih tetap akan naik dan angka itu juga mungkin bisa tinggi. Oleh karena itu kami sudah mengambil langkah-langkah. Salah satu misalnya Kemenkes telah mendorong rumah sakit untuk melakukan konversi tempat tidur agar 30-40% tempat tidur rumah sakit tersedia untuk perawatan pasien COVID-19. Nanti juga Pak Budi, Menteri Kesehatan, sudah tadi malam, kita sudah dari kemarin maraton dari Sabtu, menyiapkan misalnya rumah sakit tambahan di rumah sakit haji. Jadi semua provinsi sekarang yang ada di Jawa dan Bali punya pola yang sama sesuai dengan ancaman yang terjadi dengan COVID-19 ini. Saya kira mengenai tempat tidur, kalau ya nanti ditata dengan baik, mestinya tidak akan terlalu banyak masalah. Isolasi mandiri dan kemudian telemedicine telah dibangun oleh Pak Menteri Kesehatan dengan menggunakan atau berapa belas platform telemedicine seperti HaloDoc, GoodDoc dan sebagainya. Dan ini mereka akan mulai bekerja sehingga demikian akan mengurangi pressure ke rumah sakit. Mengenai obat juga akan disiapkan ke situ. Dan sekarang juga kalau Anda lihat di e-katalog juga sudah ada oksigen konsentrator yang itu juga bisa dibeli di sana.